Oke guys, jadi sekarang gue udah seduh ini semua minuman rasa jadi satu. Dan sekarang gue akan mencobanya. Apakah rasanya akan seperti jahe, seperti Stephen bilang? Jahe. Ini soalnya warnanya seperti jahe. Kembali lagi di channel Gunat TV bersama gue Hatrio pastinya. Dan hari ini kita akan membuat eksperimen yang tak terduga. Dan kalian bisa lihat. Dan kita sebelum lanjut ke dalam video selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu gue akan eksperimen apa di bawah ini. Gue sudah menyiapkan puluhan minuman rasa seperti ini. Ada Omura, Top Ice, Teh Juice, Nutrisari, Fulvita, Marimas, Just Juice. Apa gitu yang belum? Udah kayaknya. Oke, itu semua. Ada bermacam-macam rasa, nanas, jambu, sirsak, orange, madu, dan lainnya. Dan sekarang gua ditemani oleh Stephen. Masuk. Untuk membuka puluhan minuman rasa ini ke dalam satu baskom kecil. Oke, langsung aja, jangan berlama-lama, kita langsung buka. Itu pertama-tama kita akan membuka Nutrisari dulu. Dari Nutrisari. Oke, perkan dalam satu baskom kecil. Ini pertama-tama Nutrisari rasa jeruk. Oh, apa ini? Jeruk keras. Dan ini rasa Jeju Orange. Jadi kayak pasir. Oke, ini mungkin terlalu lama, langsung percepat saja. Oke, setelah Nutrisari kita akan lanjut lagi ke Just Juice. Oke. Oke guys, setelah Marimas, Just Juice, dan Nutrisari, kita akan lanjut lagi ke Top Ice, Omura, dan Teh Juice. Let's go, kita cepat guys. Akhirnya? Kita sudah tercampur satu baskom 90-an minuman rasa ini. Dan sekarang kita akan mengaduknya. Oh, ini kayaknya kurang gede guys, jadi pelan-pelan aduknya supaya tercampur dengan rapi. Ya, jadi sekarang udah tercampur dengan rapi ya. Bisa dilihat seperti ini. Nggak ada, tadi kayaknya ada bubuk warna hitam ya, jadi bubuk warna hitamnya nggak terlalu jelas. Campur semua, jadi seperti warna apa sih ini? Orange, pelangi gitu lah ya. Oke, dan sekarang kita akan mencoba satu sendok makan. Satu sendok makan, udah maksudnya udah makan sih. Kayaknya kurang, 2 sendok makan deh. Ya. Kita akan campur. Udah kayak jeruk, kayak kayak jahe. Warnanya kayak jahe. Jahe mampus. Jahe ini. Wah. Mampus nih. Iya kayak jahe bener warnanya. Warna kayak jahe. Iya. Apakah rasanya akan seperti jahe? Ini kita akan coba. Dua. Ini rasanya bingung juga nih. Manis, tapi manisnya manis banget. Oh no. Tapi rasanya seperti apa? Rasanya apa? Manis. Manis dulu. Rasanya. Iya.
Iya. Gimana? Bingung? Bingung. Bingung ya benar. Rasanya manis. Tapi gue enggak tahu rasanya kayak gimana nih. Kayak dicampur-campur apa ya? Pokoknya kita namain aja nano-nano nih. Kita namain aja nano-nano. Dan gue tuh gue enggak tahu ini rasanya seperti apa. Rasa jeruknya sih rasa ini. Jeruknya. Jeruk. Jeruk apa nih? Jeruk apa? Jeruknya agak ada masuknya. Nah, gue sekarang mau nyobain. Ya, gue gak bisa ngopek ini dong. Kacau banget ya, hidup. Ini sedotan. Mungkin bisa menambahkan suatu rasa. Rasa apa yang terpendam? Rasa apa yang tertinggal ya? Tertinggal dong. Tertinggal mas apa, mama kita? What the fuck? Jangan lah, jangan disindir-sindir mantannya. Kayak apa ya? Apa orang percobaan ya? Berapa? 2 sendok makan ya? Sendok makan aja. Oke, let's see. 1 2 Langsung campur. Jamu-jamu. Jamu modar. Gila ini mah. Oke, mungkin udah rata kan? Let's go. Kita coba. Apa rasanya? Katanya nano-nano kan? Gimana mendeskripsikan rasanya itu seperti apa? Nih gimana ya? Gimana nih? Nih maunya apa gitu? Pertama manis. Oke. Dua asem. Terus dia tuh asemnya kayak gak mau apa? Maunya tawar gitu. Maunya apa gitu? Jadi rasanya apa tuh? Jeruk bukan? Melon? Enggak? Sirsat tadi ada? Bukan. Gula batu ada? Dia apa lagi tuh? Strawberry, kelapa. Gua tau nih namanya apa? Minuman gak punya pendirian. Oke okay guys, jadi sekarang kita akan mereview ini minumannya minuman apa? Apa? Ini ada gula. Nano-nano lah gua sebutnya ini. Ini gula. Ini manis. Manis banget. Kayak manis banget. Asemnya dikit. Semua rasa ada. Dan gua akan menamakan ini rasa nano-nano atau pun Syahri tadi bilang rasa apa minuman yang tidak punya pendirian ya? Rasanya campur aduk. Oke, itu aja dari gua. Yang penasaran, ingin coba di rumah silakan saja campurkan sebuah minuman rasa sebanyak mungkin. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe jangan lupa, dan komennya jangan lupa di bawah. Dan ide-ide kalian tolong di-share ke bawah video ini. Kita akan membuat konten apa berikutnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dan gua sebelum pagi pamit. Bye.